Ini dia Adnan. Sejak 2 tahun terakhir kegiatannya tampak sibuk dengan potongan kayu-kayu. Ini bukanlah kayu biasa, namun kayu berkualitas yang telah dipilih untuk membuat gitar akustik. Berawal dari usaha studio musik pada tahun 2008 dan reparasi gitar tahun 2010, kini Adnan membuat gitar akustik yang diberi nama Andrea. Nama itu diambil dari gabungan nama kedua anaknya, Andre dan Dea. Tak disangka, gitar akustik buah tangannya ini banyak diminati para pemusik, baik di Aceh hingga keluar daerah. Karya Adnan juga telah dipakai oleh salah satu YouTuber cover musik terkenal tanah air. Dalam memproduksi gitar, Adnan tidak memiliki bengkel khusus. Dengan peralatan seadanya, gitar-gitar ini diproduksi di depan kios yang merupakan tempat usaha sampingan miliknya. Rata-rata gitar produksi Adnan dipesan oleh pemusik dari Aceh, Medan, Solo, Bandung, Surabaya, hingga ke Bali. Karya tangan Adnan itu dijual mulai 3 juta rupiah hingga 10 juta rupiah, tergantung bahan yang mempengaruhi kualitas gitar. Nah, di sini muncul ide saya karena selama ini kita merepair gitar, otomatis kita sudah tahu tentang gitar. Dari 2010 kita udah tahu tentang gitar. Jadi kita mulailah, dan harapan saya kalau bisa hasilnya setahun nih harus viral. Dan alhamdulillah di 2021 ya produk kita sudah digunakan oleh YouTuber. Untuk mendukung sektor UMKM melalui pemanfaatan teknologi berbasis listrik sehingga nantinya dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan kualitas produksi serta dapat meningkatkan pendapatan para UMKM. Dengan ada bantuan yang kita berikan ini, usaha produksi gitar ini bisa lebih berkembang. Kemudian yang selama ini biasanya produksi 3 unit per bulan, harapan kita bisa lebih meningkat. Dengan adanya bantuan UMKM berupa peralatan mesin tersebut, usaha kerajinan gitar Andrea agar kedepannya terus berkembang sehingga mampu memproduksi gitar lebih banyak setiap bulannya. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan bahkan dapat membuka peluang lapangan kerja bagi pemuda maupun warga di sekitarnya. Zikri Maulana, Kompas TV, Lhokseumawe.